Semuanya. Nah, kali ini kita akan membicarakan tentang hewan yang paling beracun bahkan dapat mematikan. Hewan-hewan yang paling beracun di dunia yang dapat mematikan ternyata sangat bervariasi jenis dan ukurannya. Pada dasarnya, hewan di dunia begitu banyak dan beraneka ragam. Tentu tidak semua hewan jinak yang dapat dijadikan sebagai peliharaan. Banyak hewan yang telah ditemukan oleh peneliti mempunyai racun yang berbahaya, bahkan bisa mematikan manusia. Namun, yang dipunyai hewan-hewan ini biasanya mereka gunakan sebagai alat perlindungan diri agar terhindar dari bahaya predator atau musuh. Racun dari hewan dapat membuat orang terluka, pingsan, bahkan sampai menyebabkan kelumpuhan dan bahkan kematian. Kamu perlu mengetahui hewan-hewan apa saja yang mempunyai racun yang sangat berbahaya, sehingga dapat mengenali dan menghindari apabila melihat hewan-hewan beracun tersebut. Nah, berikut bahaya hewan yang paling mematikan yang memiliki racun di dunia adalah, yang pertama adalah ubur-ubur kotak. Hewan yang mempunyai nama ilmiah Sironex faker ini merupakan hewan laut yang dapat ditemukan di daerah perairan Australia dan Asia Tenggara. Dilansir dari The Convention Institute, Box Jeffries ini masuk ke dalam nomor 10 hewan paling beracun dan mematikan di dunia. Hewan ini dapat menyengat manusia dan bisa racun yang dimilikinya dapat langsung menjalar ke saraf dan jantung. Hal ini dapat langsung membuat orang terkejut dan meninggal di dalam air. Peneliti telah membuktikan bahwa telah terhitung dari tahun 1954, ubur-ubur kotak ini telah memakan nyawa lebih dari 5.000 nyawa. Nah, untuk yang kedua adalah King Cobra. King Cobra atau ular yang mempunyai nama ilmiah Otiophagus hanna masuk ke dalam posisi kedua hewan yang paling beracun di dunia. Ular ini mempunyai bisa yang sangat berbahaya dan mematikan. Manusia yang terkena racun dari bisanya dalam jangka waktu 15 menit dapat langsung meninggal dunia. Tidak hanya berbahaya bagi manusia, bagi hewan-hewan lainnya yang terkena bisa ular kobra juga dapat menimbulkan kematian. Satu gigitan yang dilakukan ular kobra dapat menyebabkan racun 5 kali lipat dibanding dengan ular lainnya. Ular ini banyak ditemukan di hutan-hutan yang ada di berbagai negara di Asia Selatan dan Asia Tenggara. Untuk posisi ketiga, yaitu seafood marmot, kerucut. Dalam bahasa Inggris disebut marmot corn snail dan mempunyai nama ilmiah Cornus marmeros. Ini juga merupakan salah satu hewan paling beracun di dunia. Banyak orang yang terkecoh dengan keindahan bentuk seafood ini, hingga tidak mengetahui bahwa seafood jelas ini merupakan hewan yang paling berbahaya. Satu tetes bisa yang dikeluarkan oleh seafood ini dapat meracuni dan mematikan nyawa 20 orang. Seafood ini merupakan seafood laut yang terdapat ditemukan di Teluk Benggala, India, Samudra Pasifik bagian barat, perairan Madagaskar, dan Chagos. Belum ada obat penawar yang menyembuh untuk mengobati racun dari seafood ini. Sedangkan untuk posisi keempat, laba-laba Brazilian Windrings. Laba-laba ini merupakan jenis laba-laba paling mematikan di dunia. Dari 0,006 racun yang dikeluarkan saja dapat membunuh seekor tikus. Tidak hanya hewan, laba-laba ini juga sudah terbukti telah membunuh banyak manusia. Efek yang dibawakan dari racun laba-laba ini adalah peradangan, sakit pada otot, dan kematian apabila tidak segera ditangani. Nah, untuk posisi yang kelima, ada katak panah beracun. Katak ini memiliki ciri fisik berwarna cerah, mempunyai tingkat racun yang bervariasi. Kulit katak panah beracun ini mengandung racun yang bernama batasotosin yang mempunyai efek samping kelumpuhan dan kematian. Racun yang dikeluarkan dari seekor katak ini dapat membunuh 10 manusia. Katak ini dapat ditemukan di daerah benua Amerika Tengah dan Amerika Selatan. Nah, itu sobat, 5 hewan yang memiliki racun ataupun bisa yang dapat mematikan. Thanks.